Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk yang dipertua, yang berhormat Larut dan ahli dewan yang mulia. Kerajaan bertekad untuk menstruktur semula ekonomi ke arah Malaysia sebagai peneraju ekonomi di rantau Asia dan memastikan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih bermutu selari dengan ekonomi madani. Dalam hal ini, kerajaan beriltizam untuk meneruskan agenda pemerkasaan Bumiputera sebagai agenda nasional ke arah mencapai outcome yang saksama untuk Bumiputera. Kerajaan akan melakukan anjakan dalam menambah baik agenda pemerkasaan Bumiputera bagi memastikan hala tuju ini adalah lebih bersifat inklusif tanpa meminggirkan sesiapa di Malaysia. Selain itu, kerajaan akan memperluaskan peranan syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat berkaitan pelaburan kerajaan iaitu JLC dan JLIC dalam mendukung agenda Bumiputera sebagai agenda nasional serta memastikan peranan lebih proaktif dalam mempergiat serta menggerakkan agenda pemerkasaan ekonomi Bumiputera melalui pelaksanaan dasar serta inisiatif di peringkat JLC dan JLIC berkenaan. Kerajaan juga sedang meneliti dan menambah baik agenda baru pemerkasaan Bumiputera. Sehubungan itu, seperti yang kita sedia maklum, penganjuran Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 pada 29 Februari hingga 2 Mac 2024 merupakan platform untuk mendapatkan input dan pandangan bagi menambah baik agenda pemerkasaan Bumiputera supaya lebih menyeluruh ke arah mencapai masyarakat yang lebih adil, saksama dan inklusif. Kesemua intipati hasil daripada KEB 2024, input daripada sesi libat urus dan juga input daripada microsite KEB 2024 akan dicerakin dan diterjemahkan ke dalam hala tuju agenda baru pemerkasaan Bumiputera dan pelan jangka panjang agenda baru ini yang lebih segar dan inklusif tanpa meminggirkan peranan oleh semua etnik di Malaysia akan dirangka untuk tempoh 10 tahun yang akan datang dan dijangka akan diluncurkan pada Jun 2024 ini. Ini termasuklah kaedah-kaedah serta pendekatan baru yang menepati ciri status pembangunan dan sosioekonomi tempatan bagi meningkatkan penguasaan ekonomi Bumiputera khususnya dalam segmen-segmen ekonomi baru seperti pertumbuhan tinggi dan nilai ditambah tinggi SGHV yang telah pun dimasukkan di dalam rangka kerja ekonomi jangka panjang negara. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Soalan tambahan yang berhormat Larut. Terima kasih, Tuan Pertua. Selepas mendengar jawapan yang berhormat Pandan, betul saya setuju dan saya ucapkan tahniah. Kita seharusnya melakukan sesuatu dalam nak menentukan perkembangan atau nak membesarkan ekonomi atau kick ekonomi dalam negara kita itu biarlah ianya lebih inklusif kepada semua. Tapi oleh kerana jurangnya di antara kaum itu dalam sektor-sektor yang tertentu dalam negara itu nampak agak besar, mengapa tidak kita berikan pengkhususan dalam beberapa bidang yang utama seperti kluster E&E ini, diberikan sesuatu pendekatan yang baru supaya dapat meningkatkan penyertaan syarikat tempatan Bumiputera dalam rantaian E&E ini. Sebab ianya banyak lagi ruang yang boleh diketengahkan dan diberikan peluang-peluang yang lebih besar supaya dapat meningkatkan penyertaan Bumiputera contohnya dalam jawatan berkemahiran tinggi seperti pengurusan jurutera dan banyak-banyak lagi. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri Ekonomi. Terima kasih Yang Berhormat Larut. Saya bersetuju sebenarnya bahawa kita kena meningkatkan penyertaan terutamanya golongan kelas profesional Melayu. Ini yang saya ingat tanggungjawab dan cabaran kita bersama, iaitu
Seperti yang saya jelaskan semasa KEB 2024 yang lepas, apabila kita melihat pencapaian-pencapaian agenda pemerkasaan Bumiputera sejak 1950-an, sebenarnya kita mencapai beberapa pencapaian yang baik. Walaupun yang selalu ditumpukan itu hanyalah soal pemilikan equity. Tapi yang paling berjaya ialah membentuk satu kelas ekonomi menengah yang tinggi. Dan apabila kita melihat kepada ekonomi negara, banyak peranan di peringkat pengurusan dan profesional sebenarnya adalah daripada profesional Bumiputera di syarikat-syarikat besar. Namun, untuk menjawab apa yang disebut oleh Yang Berhormat Larut tadi, itu juga yang menjadi cabaran kepada kita, terutamanya untuk kita mengalihkan penyertaan, bukan saja penyertaan, tetapi bentuk penyertaan Bumiputera, terutamanya kelas menengah dalam bidang-bidang baru ini. Saya selalu ulang bahawa kita perlu menggalakkan pertukaran model kejayaan Bumiputera sendiri. Kerana daripada tahun 70-an, 80-an, model kejayaan itu ialah macam Larut sendiri pergi sekolah berasrama penuh, universiti. Kemudian kita selalunya mau bekerja di syarikat yang memberikan gaji. Boleh jadi CEO, gaji banyak, tetapi itu hanya menambah nilai. Dia tidak membentuk nilai kerana ia tidak diusahakan sendiri oleh kelas menengah Bumiputera. Berbanding dengan kelas menengah bukan Bumiputera yang selalunya jauh lebih cepat dari segi membentuk perusahaan sendiri, yang menyebabkan mereka terpaksa mencipta teknologi sendiri, mencipta produk sendiri dan mencari modal sendiri. Jadi itu adalah satu perkara struktur yang kita perlu perbaiki, selaras juga dengan usaha kita untuk memastikan apabila rangka jangka panjang ekonomi negara ini beralih kepada sektor-sektor berteknologi tinggi. Contoh yang Larut sebut iaitu Advanced E&E. Dan saya dah menghabiskan satu tahun ini duduk dengan industri E&E. Kalau dulu, Larut, kita bercakap tentang macam mana kita nak masuk dalam rantaian nilai E&E di Malaysia yang pada ketika itu masih lagi berada di sebelah back end. Maksudnya packaging, perkara-perkara yang nilai dia rendah. Kan? Yang itu sebagai sebuah negara, itu pun kita dah kena beralih daripada itu. Kerana kita tidak lagi boleh menjadi satu kuasa chips dan E&E, tetapi terhad kepada aktiviti yang nilainya pertengahan atau rendah, iaitu back end, dan mesti naik kepada nilai yang lebih tinggi, iaitu design sendiri, mereka cipta. Dan yang ini yang akan memerlukan kerjasama sebenarnya pada pandangan saya, Larut, di antara semua yang ada di negara kita, baik Bumiputera, bukan Bumiputera, dan juga MNC dan pelabur asing. Kerana rantaian nilai, apabila kita naik ke rantaian nilai tinggi, iaitu mereka cipta chip kita sendiri, dia tidak lagi boleh dibuat di dalam negara semata-mata. Contohnya, kalau satu chip itu boleh direka cipta pun dengan IP-nya itu daripada negara kita sendiri, tetapi untuk mendapat satu prototype chip, itu perlulah mendapat persetujuan atau lesen daripada beberapa pembuat wafer chip sahaja yang ada di negara, di dunia ini, yang tak banyak. Jadi dan pembuat wafer chip ni tak ada di Malaysia. Dia ada di Taiwan, dia ada di Jepun, di Korea dan sebagainya. Jadi model yang kita ada, sebab itu kita memerlukan smart partnership dengan izin, perkongsian bijak daripada semua pihak, terutamanya daripada golongan profesional kelas jurutera elektronik dan sebagainya, yang Melayu, Bumiputera dan bukan Bumiputera, daripada syarikat-syarikat besar untuk mengambil risiko dan keluar dan membentuk syarikat sendiri. Dan program ataupun bantuan, apabila Larut sebut pengkhususan itu, ia mestilah tertumpu kepada yang kumpulan Menteri, ini, bukannya semata-mata untuk kita memberikan insentif, tetapi tidak ada sambutan daripada kelas menengah Bumiputera yang ada dalam syarikat MNC. Terima kasih, Larut. Saya persilakan Yang Berhormat
Paya Besar sebagai pengerusi.